Dua rumah warga ambrol terbawa derasnya arus air sungai Galeh, Temanggung, Jawa Tengah. Derasnya air bah menyeret pondasi bangunan belakang rumah. Sejumlah perabot rumah tangga pun ikut terseret arus akibat peristiwa ini. Beruntung penghuni rumah sempat menyelamatkan barang berharga. Namun sebagian barang di gudang hilang terbawa banjir. Total 3 rumah di bagian belakangnya tidak bisa dihuni lagi. Sementara para penghuni rumah mengungsi ke tempat saudaranya karena dikhawatirkan bangunan rumah tersebut runtuh. BPBD Temanggung menghimbau warga yang tinggal di bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat intensitas hujan yang masih tinggi dan berpotensi banjir. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan.